Jalan Rungkut Manunggal, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur yang sebelumnya ditutup kini sudah bisa dilintasi pengendara. Aktivitas warga pun sudah kembali normal. Ditutupnya akses jalan lantaran gapura Selamat Datang yang berada di lokasi ini ambruk. Petugas gabungan termasuk pemadam kebakaran melakukan penanganan dengan memotong rangka gapura. Lalu lintas sempat tersendat di tengah penanganan evakuasi. Sudah dibuka Pak Mul? Sudah. Ini tadi sudah mulai perjalanan dari sana-sini? Ya sudah. Ada pemadam kebakaran, ada polisi. Kemarin itu anginnya kenceng gitu Pak Mul ya? Iya. Terus sampai itu roboh? Iya. Yang situ aja rencananya pohon-pohon ini banyak roboh. Sebelumnya, gapura perbatasan kota Surabaya dengan Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk akibat diterjang hujan disertai angin kencang pada Minggu sore. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Soelul Hadi, RTV.